Sudah saya jahit ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memperlihatkannya di bagian mesin jahit. Seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah lipatan yang sudah ada. Oke. Terima kasih telah mengikuti tutorial yang saya buat. Oke. Seperti ini ya. Seperti ini tutorial yang saya buat. Oke. Seperti ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Kira-kira seperti yang Anda lihat. Saya membuat gorden bagian ini, gorden kecil ini sudah ada di tutorial gorden, silakan pelajari. Dan gorden ini sangat cantik untuk kaca yang sangat kecil. Oke, gorden gelombang ini sangat cantik untuk Anda yang dipelajari. Berdasarkan ukuran 8 cm, 3 cm, 8 cm, 3 cm, 8 cm, 3 cm, 8 cm. Dan akhirnya bagian ini adalah dibagi menjadi dua. Oke, berdasarkan ukuran ini adalah ukuran 3 cm, 3 cm, 3 cm. This is 3 cm, 3 cm, 3 cm. And this is 8 cm. 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 Okay. This is 8 cm. 8 cm. 3 cm, 3 cm, 8 cm, 8 cm, 3 cm, 3 cm, 8 cm, 8 cm, oke, 3 cm, and 3 cm, 8 cm, this is 8 cm, and 8 cm, oke, this is X centimeter and 3 centimeter. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. Please share this video. Thank you. Please share this video. Tutorial Gordon, I love you. Please share this video for the world. Garis saja. Garisan ini kira-kira yaitu kira-kira 12 centimeter. Okay. Bawa tali ini bagian tengah-tengah, titik tengah, kemudian letakkan spidol penggaris ke bagian